Nama Maarten Pijs trending seusai bertanding dalam laga melawan Australia pada Selasa 10 September 2024. Kiper baru timnas Indonesia itu asli merupakan keturunan Eropa. Namun meskipun secara genetik tidak memiliki darah Indonesia, Pijs tetap memenuhi kriteria untuk bergabung dengan timnas. Alasan Pijs bisa dinaturalisasi adalah sosok buyutnya. Buyut Pijs merupakan seorang Belgivers, sebutan untuk para pendatang Eropa murni yang lahir dan menetap di Indonesia. Buyut Pijs tinggal menetap di Kediri, Jawa Timur dan melahirkan Nenek Pijs pada 20 Maret 1940. Nenek Pijs lahir di Kediri dan sempat tinggal di Indonesia selama 5 hingga 6 tahun. Meskipun Maarten Pijs tidak memiliki darah Indonesia, latar belakang dan sejarah keluarganya menjadi alasan utama dirinya bisa dinaturalisasi. Pijs dianggap memiliki hubungan historis dengan Indonesia karena leluhurnya pernah menetap di Indonesia. Hal itulah yang membuat Pijs diizinkan untuk membela timnas Indonesia.